Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait mengapa astronot mengenakan pakaian antariksa di luar angkasa. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Di luasnya luar angkasa, astronot menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan mereka untuk dilengkapi dengan perlengkapan khusus. Salah satu perlengkapan yang paling ikonik yang dipakai oleh astronot adalah pakaian antariksa. Pakaian antariksa dirancang untuk menciptakan lingkungan terkontrol bagi astronot, menggantikan kurangnya tekanan atmosfer dan suhu ekstrim di luar angkasa. Tanpa perlindungan pakaian antariksa, astronot akan terpapar kepada hampa angkasa yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Ketidakberadaan tekanan atmosfer akan menyebabkan cairan tubuh mendidih, mengakibatkan kehilangan kelembaban yang cepat dan akibat yang berpotensi fatal. Selain itu, pakaian antariksa dilengkapi dengan sistem penunjang kehidupan yang menyediakan pasokan oksigen teratur untuk astronot. Fungsi penting lainnya dari pakaian antariksa adalah melindungi astronot dari radiasi yang berbahaya. Di luar angkasa tidak ada atmosfer pelindung yang dapat menyaring radiasi berbahaya yang dipancarkan oleh matahari dan benda langit lainnya. Pakaian antariksa terbuat dari lapisan bahan khusus yang berperan sebagai penghalang terhadap sinar-sinar berbahaya ini menjaga kesehatan astronot selama misi mereka. Selain itu juga, pakaian antariksa dilengkapi dengan sistem komunikasi yang memungkinkan astronot tetap terhubung dengan anggota kru lainnya dan pusat pengendali misi di bumi. Tanpa perlindungan penting yang ditawarkan oleh pakaian antariksa, eksplorasi luar angkasa dan kegiatan ekstravehikuler tidak mungkin dilakukan. Dengan kemajuan teknologi, lembaga luar angkasa terus berinvestasi dalam pengembangan pakaian antariksa yang lebih canggih dan efisien untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan misi luar angkasa di masa depan.